seorang ODGJ yang telanjang bulat. Tiba-tiba ada seorang akang gojek yang melepas celana jinnya lalu diberikan ke ODGJ. Saya sedang mencari udang jalan dan saya melihat seorang ODGJ tanpa memakai busana. Dan saya kepikiran untuk memberikan pakaian saya ke ODGJ tersebut. Terpantau di area Taman Tegalega Bandung ada seorang ODGJ yang telanjang bulat. Tiba-tiba ada seorang akang gojek yang melepas celana jinnya lalu diberikan ke ODGJ. Langsung dipakai sama ODGJ nani. Sangat setela banget nih akang gojek ini melepas celananya untuk ODGJ. Wah, masih ada akang gojek di Bandung seperti ini. Wis, buka jaket nih akang gojeknya, mau apa lagi ini? Wih, malah buka kaosnya lagi nih akang gojek ini. Dikasih lagi ke ODGJ kaosnya ini ya. Akang gojek ini sangat rela banget nih, satu setel baju celana jinnya dikasihin ke ODGJ. Mantap akang gojek, mantap. Semoga berkah, semoga banyak rezekinya hari ini. Selamat di perjalanan akang gojek. Langsung pergi nih setelah pakai baju ODGJ nya mantap akang gojek, mantap, mantap. Di Bandung masih ada, semoga menjadi contoh buat driver-driver lainnya. Mantap akang gojek, mantap, mantap. Semoga selamat di perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begini kronologisnya. Saya sedang mencari udang jalan dan saya melihat seorang ODGJ tanpa memakai busana. Dan saya kepikiran untuk memberikan pakaian saya ke ODGJ tersebut. Dan saya mulai membujuk ODGJ tersebut agar memakai pakaian. Nah, singkat cerita, dan alhamdulillah ODGJ tersebut mau memakai pakaian saya. Alhamdulillah pakaian saya dipakai oleh ODGJ tersebut. Nah, begitulah kronologisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.